Apa kabar pemirsa? Senang berjumpa dengan Anda kembali dan hari yang kita nantikan semua, di mana hari ini adalah final match untuk MPL Marlboro Professional League Season 1 2022. Ya, di mana sudah ada 2 tim yang lolos ke final dan setelah kemarin berhasil mengalahkan musuhnya di semifinal. Dan yang akan bertanding hari ini adalah EPOS Legend melawan RR Kyohoshi. Dan seperti biasa, saya JK Hendarko dan rekan saya di sebelah Bang Bayu Samudro akan menemani Anda sepanjang pertandingan pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Ya, dan ini dia sirkuit kita hari ini pemirsa, khusus final Cadia Riverlands dengan panjang 1857 cm dengan 17 tikungan maut, tentu saja dengan 2 sektor tikungan zigzag. Dan pemirsa, untuk terakhir kalinya saya akan menjelaskan tentang sistem poin dari MPL untuk kalian baru hadir atau menonton MPL pemirsa, di mana akan hanya ada 2 kelereng, yaitu besar yang akan menjadi tank dan kelereng kecil yang akan menjadi fighter. Tank bisa meraih poin jika tank berada di posisi 1 dan 2. Jika di luar posisi itu, maka tank tidak bisa mendapatkan poin. Jika tank berada di posisi 1, maka mendapatkan 2 poin. Dan jika di posisi 2, maka mendapat 1 poin. Lalu ada fighter, di mana akan mendapat 1 poin jika berada di posisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika di luar posisi itu, maka tidak mendapat poin. Fighter di posisi 1 akan mendapat 5 poin, posisi 2 4 poin, posisi 3 3 poin, posisi 4 2 poin, dan posisi 5 1 poin. Poin yang dihasilkan kedua jenis kelereng akan diakumulasikan di papan poin dan raihan poin saat finish yang akan dihitung. Yang paling banyak meraih poin saat itu adalah pemenangnya pemirsa. Jadi siapapun yang bisa mempertahankan poinnya sampai akhir, dialah sang juara. Dan khusus di final ini akan ada 4 ronde. Ya, 4 ronde pemirsa, lebih dari biasanya. Karena ini final dan tentu saja istimewa. Round 1. Dan sudah saatnya kedua tim memilih marble yang akan diturunkan di ronde pertama. Saya sudah tidak sabar Bang Bay, bagaimana nanti permainan dari kedua tim? Ya Bang, sebagaimana yang sudah kita tahu, kedua tim sudah melewati match sebelumnya. Saya yakin kedua tim sudah dapat pembelajaran yang dan sudah tahu apa yang harus dibenahi dari setiap match. Iya Bang Bay, dan prospek dari RRQ adalah fighter. Terakhir kali kemarin di semifinal, RRQ bertemu dengan Geek Farm dan mengalahkan Geek Farm dengan skor 2-1. Bagaimana kemarin RRQ bermain di ronde terakhir dan menggunakan formasi yang sama dengan Geek Farm. Dan ya, ternyata Geek Farm kewalahan melawan RRQ. Fighter EVOS sudah turun di grid pertama dan Fighter RRQ juga turun di grid kedua. Dan kita juga tidak bisa lupakan EVOS dengan match menegangkannya saat melawan Rebellion. Iya Bang, bagaimana EVOS dengan susah payahnya mencoba menang dari Rebellion? Karena Rebellion selalu bisa mematahkan formasi EVOS. Dan Fighter juga ternyata diturunkan EVOS di grid kedua. Dan RRQ kembali menurunkan Fighter di grid ketiga. Sudah 3 Fighter dari RRQ. Jangan bilang kalau mau menggunakan full Fighter lagi. Wah, jika benar full Fighter, di ronde 1 saja sudah mau keroyokan, apalagi ronde selanjutnya. Dan ternyata EVOS juga menurunkan Fighter lagi. Ada apa ini Bang? Sepertinya EVOS tidak mau kalah. Fighter lagi diturunkan RRQ. Jika di last pick nanti Fighter juga, maka akan sangat seru. Apalagi jika EVOS juga mengeluarkan full Fighter. Dan Fighter juga dari EVOS. Wah, ini sih bakal epic banget. 10 Fighter turun saling sikut di sirkuit. Kita masih menantikan last pick dari RRQ. Dan ternyata Tank diturunkan RRQ di grid terakhir. Dan apa yang diturunkan EVOS, Tank atau Fighter? Dan sebentar lagi pemirsa, dan ini dia pilihan EVOS Tank ternyata. Iya, dan sudah selesai, kedua tim menggunakan formasi yang sama. Keduanya sepertinya ingin hati-hati dulu, tidak ingin terburu-buru, masih ingin menganalisa. Dan kedua tim sudah bersiap di garis start pemirsa, lampu start sudah dinyalakan dan ini dia go go go. Sudah melaju di sana. Belum apa-apa, sudah saling hantam. 7-8, RRQ Hoshi menang tipis saat ini. Masuki tikungan, Fighter RRQ di depan langsung kena hantam. Perubahan posisi terjadi, sudah masih satu Fighter EVOS. Tapi sayangnya dua Fighter EVOS, apa yang terjadi? Direbut langsung. Memasuki tikungan satu Fighter dan satu tank melakukan switch cantik sekali. Dan memasuki mid di sana, sudah ada tank RRQ yang sudah siap meng-counter. Tapi terkena hajar, namun bisa diperbaiki sekarang berbalik keadaan. EVOS masih bertahan
dan sudah disapu bersih tadi, tapi masih bisa di counter Evos dengan tanknya 2-7. Sekarang so 1-8 berubah keadaan. Knockback dipukul mundur Evos dengan telat 8-2. Harus segera bertindak jika mau push point. Evos harus bisa ngekill fighter RRQ di posisi 3 dan 4 dan berhasil dikill. Ditambah hasil curian poin sekarang, RRQ gak boleh lengah. Ini bukan match biasa, ini adalah final. Oh, mulai terjadi body contact di sana, tapi Evos lupa timnya di belakang dan sudah wipe out semua sama RRQ, dan tersisa satu tank Evos saja sekarang. Coba mengelak dari serangan 3 fighter. Dan bala bantuan Evos datang dan sekarang balik situasi. Spellsmith dikeluarkan tank RRQ untuk lari. 8-2 sekarang mendominasi. Berduluan RRQ sudah masuk ke posisi 2. Ya, lumayan untuk nambah poin dari Evos dan masih ada kesempatan untuk Evos dan melaju cepat di belakang dan hampir kena stun di sana. Evos menggila dan RRQ dalam bahaya dan waduh, mekanik terjadi antar fighter. Masih bisa di counter sama tank RRQ dengan spell Aegisnya, tapi lihat dong di belakang sudah ramai Evos ingin ngegengking. Melaju cepat solo sendirian, faktor Evos yang maju, tanknya nge-backup di belakang. Dan ini dia track zigzag pemirsa, apa yang terjadi? Hampir kena wave, sangar sekali marble Evos, tapi kekeh di sana tank RRQ. Faktor di belakang, berhasil, tapi apakah bisa dan berhasil diatasi oleh RRQ? Namun masih percuma jika RRQ masih kalah poin kecurian terus. Kali ini RRQ yang dipecah terus oleh Evos dan ingin dicoba lagi, masih gagal dan terus bertahan. Tank RRQ satu fighter timnya belum sempat membantu, masih terhalang. Lihat dari tadi Evos terus memberikan tekanan kepada tank RRQ. Evos sepertinya sudah tahu taktik RRQ yang suka banget mecah belah formasi lawan. Dengan sigap Evos menghalau bantuan masuk untuk RRQ. Iya, benar banget Bang, RRQ kewalahan sekarang karena digempur terus oleh Evos dan bantuan RRQ sudah masuk sekarang dengan cepat menguras poin Evos. Tank dari Evos masih bisa nge-counter serangan balik RRQ meski gak seberapa dan lap terakhir menuju penentuan. Lap 5, lap penentuan tentu saja. Terus dibayang-bayangi ingin melakukan ganking. Apakah berhasil? Kita lihat pemirsa. Tentu tidak semudah itu. Di belakang banyak sekali marble Evos dengan komposisi yang sama, formasi yang sama. Siapa yang lihai menggunakannya? Di sana buy one tank Evos dan RRQ, dan dimenangkan oleh Evos dengan physical damage-nya. Bentar dulu, di belakang tank ingin mengajak buy one dan belum kapo. Kena hajar oleh fighter Evos dan gagal buy one sekarang. Iya, karena kedistract. Di belakang masih banyak lawan RRQ. Waspada poin, masih menang RRQ. 4-6 pemisahan dan RRQ menang. Apa yang terjadi? Luar biasa. Seru sekali Bang. Bagaimana Evos sempat mendominasi, tapi RRQ masih bisa membalikkan keadaan di lap akhir dan menang dengan poin 6-4. Iya, meskipun fighter Evos sudah masuk ke top 5, tapi hanya bisa nyangkut di posisi 3 dan 5. Jadi belum cukup untuk mengalahkan Evos yang fighternya ada di posisi 2. Round 2. Dan kedua tim harus memilih lagi marble yang diturunkan di ronde kedua. Taktik Evos mengikuti formasi lawan nampaknya belum berhasil. Evos harus mengganti formasinya agar tidak kalah lagi di ronde 2 ini. Dan saatnya RRQ memilih marble-nya. Dan tank ternyata diturunkan oleh RRQ. Game tadi menunjukkan bagaimana awalnya RRQ kesulitan menghadapi tekanan dari Evos, bahkan sampai mengalami wipe out dan kehilangan banyak poin. Iya Bang, tapi seperti yang kita saksikan tadi, RRQ mulai membalikkan keadaan di lap akhir, ngajak one by one sampai bantuan dari fighter datang. Dan sekarang RRQ sudah menurunkan 2 tank di grid 1 dan 2. Iya, sementara Evos menurunkan 1 tank di grid ke 1 dan fighter Evos turun di grid kedua. Kali ini Evos harus bermain dengan menyerang, tapi juga harus hati-hati Bang. Bener banget Bang, yang menjadi problem Evos tadi adalah terlalu fokus menghajar lawan di depan, tapi lupa jika di belakang marble lawan sudah pada masuk semua. Dan fighter kembali diturunkan RRQ di grid ketiga. Masih tersisa banyak waktu untuk kedua tim berpikir. Rupanya fighter diturunkan Evos di grid ketiga dan RRQ tentu saja tidak akan meremehkan Evos. RRQ akan hati-hati. Baik, sekarang 2 tank dan 2 fighter sudah turun dari RRQ, sementara Evos menurunkan 2 fighter dan 1 tank sejauh ini. Dan 1 fighter lagi turunkan Evos di grid keempat. Dan kita akan menunggu last pick dari RRQ dan apakah tank atau fighter. Dan ini dia pemirsa,
Tank ternyata terlihat RQ ingin bertahan dengan tank yang lebih banyak dikeluarkan. Dan last pick dari EVOS, apakah tank atau fighter? Sementara tank ternyata pemisah. EVOS lebih ke arah menyerang dan fighternya lebih banyak dikeluarkan. Dan formasi standar sebenarnya digunakan oleh kedua tim. Kita lihat mana yang akan menang. Dan ini dia pemirsa, kedua tim sudah bersiap di garis start dan lampu start sudah dinyalakan. Dan ini dia, go go go. Dan sudah dimulai pemirsa, 9 poin langsung dikantongi RRQ Hoshi. 2 fighter dan 1 tank mengawal di belakang mengamankan posisi 3 namun berhasil direbut. Dan terlihat di belakang mencoba menyerang memberikan damage yang cukup keras. Solo sekarang tank dari EVOS dan aman terkendali 6 poin. Seperti biasa, EVOS bisa mengendalikan keadaan. Tapi RRQ juga bisa menjebol pertahanan EVOS kapan saja. Dan sudah memasuki mid, di belakang ada 2 tank RRQ. Mencoba ngekill tapi ada backup dari EVOS, Spectre dan tank ramai memberi serangan di belakang. Dan sementara satu tank EVOS sendirian tanpa hambatan. Dan sudah lap 2. Dilibas habis, disapu bersih EVOS dengan 3-0. EVOS yang dalam bahaya sekarang diikuti 3 tank dari RRQ. Tapi untungnya ada counter dari tank di posisi 3. Rupanya itu taktik dari RRQ mengelabui marble EVOS dengan serangan mendadak. Spectre RRQ tiba-tiba masuk tapi masih ingin dipertahankan EVOS. Tidak menyerah sepat itu. Dalam bahaya. RRQ menyamakan poin dengan ngelock tanknya di posisi 1. Memasuki mid, solo di depan. Pengen ngajak Paiwan tapi apa daya bantuan datang cukup bikin senewan EVOS di belakang. EVOS kehilangan banyak poin. EVOS harus segera memperbaiki ini. Dan apa yang terjadi pemirsa, fighter EVOS di posisi 2 dan berubah sekarang 4-3. Begitu cepat poin berganti, saling curi poin namun tetap yang paling kuat di akhir pemenangnya. Tuh kan poin seri sekarang bang. EVOS sejauh ini masih bisa mengimbangi pergerakan dari RRQ dan pertempuran tak jarang terjadi di mid. 2 fighter EVOS hampir saja merebut posisi 2. Fighter EVOS yang harus diwaspadai RRQ. Bagaimanapun RRQ bisa masuk ke top 5. Tapi kalau fighter EVOS ini masih ada, akan sangat sulit. Masuk ke tank zigzag, ada 2 tank RRQ. Fengen ngewe, Fengen yang kill belum berani buy one. Di kegging tank EVOS terpojok sekarang. Dan apa yang terjadi pemirsa, kita lihat di sana. Tank EVOS belakang. 3-2, tapi 3-3 sekarang. Tidak terasa pemirsa, kita sudah memasuki lap keempat dan poin seri masih ditahan imbang oleh RRQ. Walaupun EVOS kesulitan, tapi tidak lama. Ya, tidak lama tentunya. Langsung dibalik EVOS 4-1. 2 tank RRQ terjebak di posisi 3. Dipukul mundur dengan Exco Spell. Lihat dong, satu fighter RRQ sudah masuk ke posisi 5. EVOS harus segera membuat barrier-nya masuk track zigzag. Dan namun, manuver yang sangat cantik sekali. Terlihat tank EVOS terhenti pergerakannya oleh tank RRQ dan fighter EVOS dengan spell sprint melaju cepat. Wave out, dilibas habis, disapu bersih RRQ. Kemenangan EVOS akan terwujud jika bisa bertahan di lap akhir. Namun ini belum berakhir, masih ada satu lap lagi. Dan sebentar lagi kita akan tahu pemenang di ronde kedua ini. Dan di sana, apa yang terjadi? Miskomunikasi antara fighter EVOS dan tanknya. Mereka bertabrakan, fighter EVOS mental ke belakang. Tapi tidak mengapa, masih aman untuk EVOS dan mengamankan poin. Namun pelan-pelan RRQ mulai mengejar dan sekarang gawat. Tank EVOS ingin diajak by one tapi terlalu cepat pakai spell sprint. Masih belum terkejar poin, masih menang EVOS 2-1. Sebentar lagi akan berakhir, solo di depan 2-1. Dan datang tank dari RRQ di belakang. Apakah bisa direbut? Masih berusaha di sana, EVOS masih berusaha. 2-1, EVOS masih menang. Apa yang terjadi pemirsa di ronde 2 ini? EVOS menang di ronde kedua. Game yang menarik di mana kedua tim terus saling curi poin tapi menang EVOS mendominasi selama race dan kedudukan satu sama sekarang artinya akan diselesaikan di ronde ketiga. Terlihat di sana bagaimana EVOS unggul karena tank yang nge-lock posisi 1 sementara RRQ hanya kebagian posisi 2 saja. Round 3. Dan untuk ketiga kalinya, kedua tim harus memilih marble untuk diturunkan di ronde ketiga. Melihat ronde tadi, memang susah untuk menebak siapa yang lebih unggul. Karena saya melihat kedua tim terus saling serang dan bergantian poin cepat berganti. Iya Bandang, tank diturunkan RRQ di grid pertama. Kedua tim sejauh ini sama kuatnya.
Tentu dengan taktik yang tidak jauh beda juga, yaitu taktik memecah formasi lawan. Sepertinya kedua tim sudah saling belajar. Tank juga diturunkan Evos di grid pertama. Evos terus saja nge-push RRQ sampai di lap terakhir tadi. RRQ kewalahan, namun tipis sebenarnya kemenangan Evos. Iya, Tank lagi turun di grid kedua oleh RRQ. Andai saja Baikter RRQ ada yang berhasil masuk ke area checkpoint tadi, maka Evos akan kalah. Ya, untungnya Evos dengan sigap menjaga bagian belakang sehingga sulit untuk Baikter RRQ masuk. Dan terlihat sudah satu Faktor Evos turun di grid kedua, dan Faktor RRQ juga turun di grid ketiga. Kurang dari 1 menit lagi waktu kedua tim memilih marble, dan sejauh ini RRQ menurunkan komposisi yang sama seperti ronde 2 tadi dan Evos juga. Kita lihat pick keempat dari RRQ. Jika ini Faktor, 80% akan sama seperti ronde kedua tadi. Tidak masalah sebenarnya pemirsa. Dan oh, benar saja Faktor diturunkan RRQ di grid keempat. Selama match MPL belum ada match yang sampai 4 ronde, tapi khusus di final kita akan adakan ronde keempat. Jadi peluang kedua tim masih sangat banyak pemirsa. Saya rasa kedua tim akan kembali menggunakan formasi yang sama seperti di ronde 2 tadi. Dan benar saja RRQ menggunakan formasi yang sama. Dan kita nantikan pilihan dari Evos, Tank atau Faktor. Kita lihat saja pemirsa, dan Tank turun. Ya benar, kedua tim memilih menggunakan formasi yang sama. Saya rasa Evos percaya diri dengan formasinya, sedangkan RRQ masih penasaran dengan formasinya yang mereka gunakan. Semoga yang terbaik yang menang. Dan kedua tim sudah bersiap di garis lapang pemirsa, dan ini dia, go go go. Dan sudah mulai di sana langsung RRQ memimpin dengan dua tanknya. Poin langsung dikuasai RRQ dengan mendominasi 4 area checkpoint, dan tank di depan dan satu Faktor di belakang. Namun tetap waspada, 2 tank Evos di belakang. Masih bisa bertahan. Savage dibilas habis tank Evos, bahkan Evos tidak mendapatkan poin apapun. Dan sekarang sudah masuk Faktor dari Evos. RRQ masih berkuasa, namun Evos dengan satu Faktor masih ada harapan untuk menjebol ke depan. Tentunya harus dengan support dari Tank. Kita lihat saja pemirsa, 6-5 Evos memimpin sana. Oh, direbut sekarang dan berbalik keadaan, 6-2 untuk Evos. Evos kecolongan di start awal tadi. RRQ sigap langsung maju dengan dua tanknya. Dan untung saja Evos dengan beraninya bisa memasukkan satu Faktornya. Ya, tidak terlalu kehilangan poin lah. Evos mengganggu, masih mengganggu, dan sayang sekali tidak bisa nge-distract Faktor Evos. Dan kita lihat pemirsa, dan hampir saja kena kill dari Evos. Lewatin track zigzag dan switch terjadi, mengamankan 5 poin. RRQ menyuruh Faktornya maju, dan apa yang terjadi? Dan double kill. Tank Evos sekarang aja by one, dan siapa yang menang? Spell Aegis keluar sehingga Faktor RRQ masih aman. Evos masih kalah meskipun dan Faktornya sudah ngacak-ngacak pertahanan RRQ. Untuk kedua kalinya pertempuran pedang dan perisai, formasi yang sama. Apakah Evos bisa menang lagi atau justru RRQ? Aduh, mekanik terjadi. RRQ ke distract menjadi buyar sekarang. By one, 2 tank di depan. Apa yang terjadi? Siapa pemenangnya? Di belakang Faktor RRQ belum bisa nolongin, karena kita tahu speed dan forward yang beda level dengan Faktor. Dan sempat kena battle spell petrify membantu, tapi untungnya Faktor RRQ sikap menggunakan purify. Tapi masih dikejar terus sama tank Evos, tidak mau melepas tank RRQ begitu saja. Memasuki track zigzag kedua, solo di depan, namun marble Evos sudah ngepung di belakang. 5-2 sekarang Evos berkuasa. RRQ kewalahan, apakah bisa dibalik kembali? Dan apa yang terjadi? RRQ bisa menyamakan kedudukan dengan nge-knockback marble Evos. Sempat terjadi tadi tank RRQ kena stun, tapi berhasil dipulihkan oleh Faktor RRQ dengan spell purify. Nekat betul tank Evos ini. Spell sprint Faktor Evos di belakangnya melesat cepat. Tank ngajak by one, apa daya speed tak sampai? Tank Evos di sana belum membantu menghasilkan poin. Kini Evos hanya menggantung pada Faktornya saja. RRQ sudah paham apa yang dilakukan Evos, apalagi ini formasi yang sama seperti di ronde 2, tapi Evos harus ganti taktik dalam waktu singkat. Begitulah bang. Padahal Faktor Evos lebih banyak, tapi tidak akan worth it jika tidak bisa masuk ke area checkpoint. Apalagi di area checkpoint 1 dan 2 sudah di lock tank RRQ. Wave out dipukul mundur semua Faktor Evos, dan 0 poin didapat Evos. Dan ini lap 5, lap di mana semuanya bisa terjadi, dan tank RRQ berkuasa di depan sana, dan satu Faktor berjaga di checkpoint. Apa daya, hanya tank Evos yang mampu tembus, sedangkan Faktornya masih belum terlihat. Dan melebar magical damage, tapi masih bisa didangkal oleh tank RRQ. 2 lawan 2 cukup adil, tapi lihat dong, tank RRQ bertambah 1, membiarkan 1 tank melaju, dan 2 tank menghalau Evos di belakang, dan has been slain pemirsa.
Evos dibunuh, 1 tank RRQ, tank Evos terlihat 3-1 sekarang, dan 0-3-0 Wefang disabu besi dan RRQ menang. RRQ berulah lagi terpuaskan dengan hasil ronde 3 ini, formasi yang sama namun bisa diperbaiki dan dapat membawa RRQ menang. Kekalahan Evos karena Fightern-nya tidak bisa masuk sebelum finish. Sayang sekali untuk Evos, tapi kesempatan masih ada untuk Evos di ronde keempat. Final round. Dan khusus final akan ada 4 ronde, jadi kesempatan bagi Evos masih ada. Ini bisa jadi kesempatan terakhir ataupun sebaliknya. Ini bisa jadi pembuka jalan untuk Evos. Iya bang, ronde 3 tadi sekali menunjukkan jika apapun bisa terjadi di lap akhir. Bahkan tadi Ipos sempat mendominasi, namun sayang di akhir lap Ipos mulai goyah. Dan tank dari RRQ sudah turun di grid pertama. Apakah formasi yang sama lagi dari RRQ? Kita lihat saja nanti. Ipos juga menurunkan tank di grid pertama, dan problem Ipos tadi sepertinya ada pada sulitnya Ipos menjaga kesolidan timnya. Terlihat RRQ berhasil menang. Yah, dan tank lagi dari RRQ di grid kedua. Oke, sejauh ini masih sama seperti yang tadi. Jika di grid ketiga Fighter patut dicurigai dan Evos memilih tank, artinya strategi baru dari Evos. Masih ada kesempatan untuk Ipos membalas. Jika ini match biasa, tentu Ipos sudah kalah. Dan tank RRQ ternyata, jangan bilang RRQ akan full tanker. Tentu, kedua tim akan bermain full power karena ini ronde terakhir dan tank dari Evos juga sudah turun. Sejauh ini mereka memakai komposisi yang sama. Wah, saya jadi curiga nih kalau kedua tim akan sama-sama pakai full tank. Tapi kita lihat, oh, RRQ memilih tank di grid keempat. Akan seperti apa jadinya jika kedua tim menggunakan full tank ya? Tapi masih ada satu pick lagi dari RRQ dan Ipos ternyata pick tank. Tontonnya yang menarik, kedua tim ingin habis-habisan. Ya wajar karena ini ronde terakhir, jadi semua kekuatan dikerahkan semua oleh kedua tim. Dan lihat, oh fix, RRQ menggunakan full tank. Ipos pastinya mewaspadai ini dan akankah menurunkan full tank juga. Dan menarik, sangat-sangat menarik. Dan ini pilihan Ipos ternyata tank juga. Saya tidak pernah terpikir bahwa kedua tim akan mengeluarkan semua tanknya di ronde terakhir. Dengan begini area checkpoint yang diperebutkan akan semakin menyempit, yaitu area 1 dan 2 saja. Dan kedua tim sudah bersiap di sana, lampu saat sudah dinyalakan. Dan ini dia, go go go, sudah dimulai ronde terakhir pemirsa. Langsung Evos memimpin dengan 3 tanknya. Menarik sekali pemirsa, pertarungan full power dari kedua tim memperebutkan 2 area checkpoint. Artinya hanya ada 2 kemungkinan, dilibas habis atau skor tipis. Justru pertarungan seperti ini yang sangat menarik bang, di mana kelereng punya power dan speed yang sama, tapi tinggal bagaimana mengatur serangan saja. 1 dan 2 masih dikasih Evos, 3-0 sekarang. RRQ harus berusaha keras walaupun 3 tanknya sudah masuk top 5, tapi percuma karena nggak ada fighter yang bisa membantu poin. Bisa dibilang ronde ini 50-50 bang, bisa dibilang mudah, bisa juga tidak. Mudah karena jika sudah menguasai checkpoint otomatis menang bang. Susah karena area checkpoint yang diperebutkan semakin sempit dan susah untuk didapat. Sudah mencoba masuk di sana deh RRQ dan oh berbalik arah sekarang. Hal seperti ini yang akan terjadi jika komposisi power dan speed kedua tim sama. Dan oh menerobos masuk jebol, tapi tidak semudah itu dibiarkan oleh RRQ. Mencoba mengajak by one di sana, tapi dua tank RRQ mencoba mengejar dan ronde ini sepertinya akan terasa pendek. By one di depan, Ipos unggul karena berhasil menguasai checkpoint 1. Benar-benar adu mekanik kali ini antara kedua tim. Sudah lepas semua karena ini ronde terakhir. Kedua tim tidak akan tanggung-tanggung untuk menggempur. Ipos menang dengan 2 poin, namun checkpoint 2 dikuasai oleh RRQ. RRQ masih ngotot, Ipos lebih ngotot dan mau dikeroyok, tapi di belakang tank Ipos siap nge-counter. Dan benar kan, di kill, double kill, disapu besi tank RRQ. 3 poin kembali berhasil diraup. RRQ masih pengen nyoba lagi nge-push, siapa tahu berhasil. Kita lihat pemirsa dan oh berhasil walaupun cuma dapat 1 poin. Hati-hati Ipos, ini belum berakhir dan RRQ bisa melihat celah kapan saja dan direbut. Baru saja saya bilang Evos sudah kecolongan, tanpa basa-basi spell spin langsung digunakan RRQ, berbalik 3-0 Evos lengah. Dengan sigap Ipos langsung coba merebut kembali checkpoint dan berhasil 1 checkpoint didapat. Dan apakah bisa untuk kedua kalinya? Dan hampir saja. Semakin intens pertarungan karena semakin dekat juga dengan lap 5. RRQ sekarang digengking Evos, sudah susah payah mempertahankan posisinya 3 lap, tapi dengan mudahnya dirampas oleh Evos. Dan payah
kudeta berhasil. Jika tidak bisa sendiri, ajak teman jadilah. Ngapain susah, checkpoint 2 sudah diamankan RRQ. Dan ini dia lap terakhir, akhir dari segalanya. Penentuan untuk sang juara. Ngebut dengan skillnya dan kejar-kejaran terjadi. Dua tank RRQ siap adu skill dan siap sedia buat ngekill. Rencana berhasil, checkpoint 1 sudah diamankan. Tinggal bertahan atau ngebantai satu tank EVOS di checkpoint 2. Di gengging tank EVOS hampir saja dong. Akan segera masuki mid dan sebentar lagi akan berakhir. Sebentar lagi pemenang MPL Season 1 terwujud. Dan apa ini? Enemy has been slain. Fighter EVOS lengah 3-0. Wave out. Tidak. Berapa kali EVOS? Suara dong. Apa yang terjadi? Epic battle akhirnya dimenangkan oleh RRQ. Padahal tadi EVOS sudah sangat percaya diri untuk menang. Dan artinya RRQ menjadi juara MPL Marble Professional League Season 1 2022. Dan ini dia pemirsa, runner up di MPL Season 1 2022, EVOS Legend. Selamat untuk EVOS, meskipun tidak menjadi juara 1 tapi bisa meraih juara 2. Itu sudah sangat membanggakan. Dan tentu saja selamat untuk RRQ Hoshi karena sudah menjadi champion di MPL Marble Professional League Season 1 2022 ini. Semoga di tahun depan bisa ikut berpartisipasi lagi dan memberikan yang terbaik tentu saja. Dan ada kabar baik untuk para pecinta Liga MRI, Liga 3, 2, dan 1. Karena setelah ini MRI tentu saja akan mengeluarkan Liga. Terus pantengin channel MRI. Dan pemirsa, berakhir pula perjumpaan kita sore hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video-video menarik lagi dari MRI. Dan ini dia pemirsa, saya JK Hendarko dan rekan saya Bayu Samudro. Sampai bertemu kembali. Saya mewakili rekan MRI yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tahun depan.